Perjuangan baik Nuril untuk mendapatkan keadilan melalui amnesti terus berjalan. Di BRRI Selasa siang telah menerima surat permohonan amnesti dari Presiden Joko Widodo terkait permasalahan hukum yang jerat baik Nuril. Nantinya DPR akan membahas surat permohonan amnesti dalam badan musyawarah. Selanjutnya hasil dari rapat badan musyawarah akan dimintakan pembahasan dan pertimbangannya ke Komisi 3 DPR RI untuk kemudian diputuskan dalam rapat paripurna. Apakah terkait pertimbangan untuk pemberian amnesti kepada saudara Arif Nuril? Dan jika iya, kami mohon bantuan kepada yang terhormat di pimpinan DPR, semoga dalam rapat bamus yang kami nanti kita dapat berjuang bersama untuk segera memberikan pertimbangan dari DPR. Terima kasih teman-teman semua yang tetap